Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Kita mau beli motor guys. Ayo kita pilih-pilih dulu motornya. Kalau ada yang cocok kita beli. X-Max. Tapi kayaknya ini terlalu gede. Kita cari yang agak-agak kecil aja. Nah, lihat sana deh, ayo deh. Oke, nah ini lihat N-Max guys. Ini kayaknya cocok ini guys. Nah, kita beli ini aja guys ya. Kayaknya cocok ini. Oke, kita ke kasir, kita beli aja ini. Cari dulu. Nah, ini normalnya gini ya. Nanti kalau pengen buka jok sama bensin, posisinya lurus gini. Klik. Nah. Nanti pencet full, itu buka bensin. Oke. Kalau di set itu buka jok. Nah, ini norangka, bagian nomor mesinnya itu jagran. Jagran 1, ini bagian aki. Kelengkapannya tuh di sini. Oh iya. Di sini. Nah, sebentar baru di ketatan. Jelaskan. Ini kan odo. Odo itu kilometer ini. Jadi buat saya ke di 0 ini. Lawan pabrik kan. Jadi enggak bisa ditarik ya. Enggak bisa ditarik di kota ada mulai ini. Oke. Motor sebelum kayak gitu di kadang di buat-buat bisa ya. Nah, anu ini kan kilometer asli ini kan buat bisa di bawah. Jadi kalau pengen yang no, pencetan ini. Klik. Nah, ganti trip. Nah kalau trip itu nanti saya jalan pun, jadi misal sini sampai ini sampean berapa kilometer itu saya di jadwal. Sama ini nanti bisa dilihat lagi, tapi posisi trip ini, nah, ini kan 100 meter gitu. Nanti kalau pengen restart, terus saya panjer, nah lama sampai mundur lagi. Nah sekali ganti, nah ini kan trip 2 semasa ini, terus saya panjer sampai nol lagi. Sama ini trip ya, trip itu ngecek jaraknya bensin ya. Jadi misal jaraknya tuh bensin 1 liter itu udah berapa kilometer. Dan tadi bat itu baterai aki, normalnya di atas sekitar 12 ya. Ini kan 14 koma, jadi normal. Tapi nah di bawah angka 11, itu aki ini ngedrop. Ini bisa dibuat. Tapi biasanya nah. Jadi aki ngedrop diganti apa harus kerja? Nah ini tuh biasanya nah kerjanya jarang dipakai. Tapi nah sering dipakai itu jarak 3 tahun, 5 tahun baru gantian. Otomatis mutu sendiri. Oli, pan bel. Ini yang penting-penting itu kan naik di atas. Iya, yeah. Ini pun pun otomatis mutu sendiri. Ini di kantor bensin ya. Jam. Ini di kantor suhu spek. Ini pan panas normal ya. Nah ini, di sini pan. Ini pan 1, 2, 3, 4. Tapi nanti titik ini sampai full paling atas itu mesinnya overhead. Nanti kepanas. Nah, ini kita kelakuan ini. Jangan tahu itu. Ini lampu
dua aja. Oh, berarti enggak ketemu sama sih. Oh, ini nah, emang di lampu merah. Berarti sama itu aja. Iya. Enggak sama sih. Kan posisi mesti hidupnya tadi ini. Kan posisi jenayah mandek di lampu merah. Posisi berhenti ya. Nanti mesti mati sendiri. Nanti cukup di sama aja. Menurut ya. Tapi apa yang normal ya, ya nanti gak apa-apa. Thank you.